saya sedang berada di desa saya, yaitu Desa Patok, Bausan Kidul, Kecamatan Rayun, Kabupaten Ponorogo. Yaitu salah satu desa yang mungkin bisa dibilang terpencil ya. Kalau dari kota sendiri kita bisa tempuh perjalanan sekitar 2 jaman. Kalau naik mobil, kalau naik motor mungkin 1,5 jaman dengan letak desa di pegunungan yang jalannya lumayan sulit kalau menurut orang-orang kota. Sebagian mayoritas orang sini yaitu bekerja sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu dengan jalan yang ya lumayan sulit mungkin. Kalau untuk korban sendiri ya di sini tuh kurang, soalnya apa? Soalnya daerahnya juga terpencil dan warga-warganya tuh banyak yang ya perekonominya sedang-sedang saja, jadinya jarang yang berkorban. Mungkin dari kota ada 1 atau 2, cuman itu nggak menyeluruh, nggak bagian semua, soalnya juga nggak memungkinkan kalau warga semua itu dibagi hewan kurban. Untuk desa ini ya, saya mewakili dari keluarga sini, semoga dari orang-orang dari kota atau yang bisa memberi korban bisa menyumbangkan korbannya ke warga-warga sini dengan adil, karena ya melihat perekonomian di sini juga kurang, jadinya mohon bantuannya untuk yang suka rela membantu.